nasi. Mbak Linanya mana yang jaga warung enggak nolongi? Mbak Lina sana, Mbak. Ayo. Ayo, Mbak. Aduh. Pelan-pelan dah atas, Mbak. Niatnya ngapel kok malah kayak gini nih. Niat tak betul lu dah. Bapak balik balik kereta pula. Ya? Oh, itu Mbak Lina. Iya. Aku serasa sehat begini. Itu. Waduh. Iya, foto operasi. Oh, masih. Aduh, Mbak ini. Duduk sampai umur 60 tahun enggak nikah-nikah. Di sini kok kecelakaan terus. Dari mananya Mbak bisa kayak gitu jungkir baliknya kereta, ya, Mbak? Aku memang niat ke sini Mas Anton, pengen ngopi. Ya agak punya niat tak jelas dah. Patutlah untuk tak mati di jalan tadi. Kopi. Ya. Melihat Uni Lima ini rasanya hilang patah tulang tuh. Uni ya Allah, ya Allah. Uni udah berapa lama menjanda Uni? Udah 60 tahun. Iya ya Uni. Senyumnya seperti pahitnya kopi. Manisnya kopi. Mama minum-minum biar apa lu, Mbak? Minum-minum, Mbak. Iya, Mbak, minum, Mbak. Biar hilang pegel-pegelnya itu, Mbak. Ini buatan Uni Lina ya. Luar biasa manisnya. Enggak ada tuang. Apa ini, Mbak? Aduh, si Mbak ini. Ada apa toh Mas Anton? Kok sampai ngamuk-ngamuk begitu? Oh, ini, Mbak. Masalah biasa lah, Mbak. Masalah mau apa ini? Mama Ile kan mau maju dia, Mbak. Iya. Tapi si Udin belum tahu jelas apanya. Jelek-jelekkan si Mail si Udin ini. Apa pula kontong? Kami mana ada yang menjelek-jelekkan Mail? Kami batanyo. Beberapa tahunnya berjabat, apa hasilnya? Itu yang ditanya. Bukannya menjelek-jelek, kan? Gini, saya dari tadi kok denger Mas Anton, Mas Alek ini kok kayaknya yang diperdebatkan, jelek-jelekkan calon bupati sekarang. Mas Alek, jelek-jelekkan siapa? Si Mail, bupati. Nah, Mas Anton, jelek-jelekkan si Udin yang maju. Sekarang aku tanya Mas Anton. Mas Anton itu sudah pernah ketemu sama si Udin belum calon bupati itu? Belum, Mbak. Ke rumahnya sudah pernah? Aduh, apalagi ke rumahnya nggak tahu, mau di mana, Mbak. Iya. Lah kok Mas Anton kok sudah jelek-jelek kan tahu dari mana? Karena duluan dia pula yang nggak enak ngomong tadi, Mbak. Jelek-jelekan si Mail. Kita nggak terima pula, kan itu. Nggak pas gitu. Sekarang Mas Alek juga aku tanya, nyapo? Jelek-jelekan bupati yang maju lagi, bupati Pak Maile. Sudah berapa tahun menjabat, Mbak? Kita lihatlah sama-sama. Enggak, aku tanya. Mas Alek sudah kenal, udah pernah ke rumah Pak Bupati belum? Pernah. Oh, udah ketemu belum? Ya memang. Jadi ngapain ke rumahnya Mas Alek? Kemarin ke rumahnya ngantar makanan. Oh, itu. Oh, udah pernah ngopi belum sama bupatinya? Belum, ngopi masuk kemarin ngantarnya di gerbang cuman. Nah, itu kan Mas Anton nggak pernah kenal secara langsung, Mas Alek nggak pernah kenal secara langsung. Tahu nggak Mas Anton, ajabnya orang yang suka memfitnah dan membuat berita-berita yang tidak benar itu Mas Anton. Coba dibayangkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada Mas Alek. Mas Alek tahu enggak azab kuburnya itu orang yang juga mengada-ngada fitnah.
Coba bayangkan Mas Alek. Pernah enggak nonton film Ajab Indosiar? Pernah. Wih, enggak lah. Ngeri kan Mas Alek? Oh, ngeri. Jadi kita ini enggak boleh mengkompor-kompori sesuatu yang kadang kita enggak tahu juga. Ya. Kita sekarang sepakat lah. Kira-kira sepakat enggak kalau kita ini enggak perlu saling menjelekkan orang calon yang kita usung. Cukup kita menyampaikan gagasan-gagasan orang yang kita usung. Karena dosanya ini naudzubillah takut. Mbak Prengki aja kalau mikiri dosa memfitnah itu enggak bisa tidur. Apalagi kalau yang teringat Mbak Unilina, enggak bisa tidur. Jadi kita setuju enggak? Kita cukup kampanye saling mengedukasi, saling menjual menjual program masing-masing tanpa membuat fitnah. Setuju enggak? Mas Anton setuju. Bang Alex setuju enggak kira-kira? Setuju lah. Nah, takut kan sama film Ajab Indosiar itu kan? Wih, tiap hari nengok ngeri tadi. Nah, enggak kebayangan. Ya Mas ya. Kita harus jadi pelopor kampanye damai. Setuju ya? Selamat nanti dosanya banyak. Oke lah Jo. Sorry Jo ya. Maaf lah ya, Bang. Sama-sama lah Jo ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ya, minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.